Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu, kesimpulannya anna hadza huwa kama qala Syadzili atau Asyadzuli radhiyallahu anhu, seperti yang dikatakan oleh Imam Asyadzuli Al-Mursyid radhiyallahu anhu, al-jam'u fi batinika, jama' di dalam batinmu, iku masyhudun, menjadi kesaksian. Wal farqu, dan pembedaan, iku ala lisanika, ingatase lisan sampean, iku mawjudun ada. Al-jam'u fi batinika, tetap di batin kita jamak, artinya tidak membedakan mana khalik mana makhluk, semuanya adalah khalik. Kita tidak membedakan ini orang baik dan ini Allah, ya kita melihatnya satu kebaikan Allah. Sedangkan al-farqu itu dipisah antara Allah dengan makhluknya. Artinya ini kebaikan manusia, saya menerima kebaikan melalui dia, akan tetapi hakikatnya adalah juga dari Allah. Itu ala lisanika mawjud, diaplikasikan dalam lidah kita, dalam mulut kita, berkata yang manis, ya, menggunakan standar human relations, hubungan kemanusiaan. Kita harus mampu menghargai kebaikan orang lain sekecil apapun, dan kita mesti mengakui kebolehan orang lain sekecil apapun. Tetapi hati kita tetap bahwa yang hebat adalah Allah, yang berbuat baik adalah Allah. Ini penting untuk kita. Artinya ini kalau kita yang demah kebaikan, tetapi ketika kita yang berbuat baik kepada orang lain, juga harus ada kejelasan. Saya berbuat baik kepada siapapun adalah dengan tujuan supaya orang lain bersyukur kepada Allah. Sehingga saya tidak perlu menuntut penghargaan dari siapapun. Kalaupun orang yang kita bantu itu menjahati saya tidak boleh kecewa, karena saya berbuat itu hanya untuk menyenangkan Allah. Jangan sampai kita berkhianat kepada Allah, mengklaim kebaikan itu kebaikan saya, dan Anda harus menghargai saya dan harus berterima kasih kepada saya. Jadi akhirnya malah justru menuntut orang supaya bersyukur kepada saya. Silakan. Apa ada manusia yang berpikir seperti itu? Saya katakan hampir semuanya. Ini artinya bahwa manusia itu ta'lihu nafsi, menuhankan dirinya. Hampir semua orang itu menuhankan dirinya. Makanya kenapa Al-Quran itu bolak-balik setiap halaman menceritakan tentang orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Cerita paling banyak dalam Al-Quran adalah tentang Fir'aun. Itu artinya ya kita ini Fir'aun juga. Kalau Fir'aun mengklaim aku sebagai Tuhan,
Tapi kita bisa terjadi mengklaim lebih hebat dari Allah kok. Ada di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, afara'aita allazi takhadha ilahahu hawahu. Apakah Anda tidak tahu betapa banyaknya orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Afara'aita allazi takhadha ilahahu hawahu. Dirinya diklaim sebagai Tuhan. Kalau kita mengakui kebaikan Allah, kita pasti akan mengatakan terserah engkau saja. Wa qawlu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu kan ucapannya. Wa qawlu sami'na, siap kami menerima segala keputusanmu. Siap menerima. Sami'na itu bukan mendengar, siap menerima dengan jiwa besar kita. Wa ta'na, dan siap kami laksanakan. Kami taati apapun perintahnya, siap kami terima dan siap laksanakan. Ketika dalam pelaksanaan ada kesalahan, ghufranaka, minta ampun kepada Allah. Selesai. Yang penting laksanakan saja. Allah sadar minta maaf. Karena bagaimanapun kita akhirnya akan kembali kepada Allah. Wa ilaikal masir. Betapa indahnya kalimat itu. Dia dibaca berulang-ulang kok. Di segala kesempatan, di tahlilan, di marhaban yang dibaca.